Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Itu sih belum seberapa gilanya, Jack. Yang lebih gila lagi, kalau saya membiarkan kamu tetap hidup. Maksud lu siapa? Mas! 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 Dateng udah lama kita nungguin tapi nggak ada juga tuh uangnya. Sabar, harus semalaman suntuk. Hah? Apa Ali bilang semalaman suntuk? Nggak aja. Tapi ngomong-ngomong nih, Ali lapar nih. Tahan aja, pikirannya makan mulu. Sering Om Play beli, tapi lagi lapar gini makan enak juga kali ya. Makan kacang aja deh. Nama kamu si Tomat Buntalan Ketuk itu kan? Kenapa makanan mbah kamu makan? Hah? Apa kamu belum makan dari rumah? Iya, iya. Itu udah pisang satu-satunya buat mbah. Lu mbah juga gila bener. Siapa yang makanan punya mbah akan menjadi jadi kodok. Aduh kamu. Ya. Ah, oke. Kirain siapa? Makanya. Oke lagi ngapain kesini? Jangan cari pesugihan seperti ini. Tidak baik, ya kan? Terus gimana dong? Hendy kan mau bantu Mami Hendy. Itu kan dapat pahala, bukan dapat dosa. Tapi jangan caranya begini. Mesti, terus gimana caranya? Mesti usaha. Kayak apa, Li? Jualan koran. Betul! Jual gitu koran. Daripada jualan koran, mendingan Hendy nih jual makanan. Jadi Hendy makan terus. Enak tuh. Hendy dapat uang, Omple juga makan nanti. Iya. Ya nggak, Omple? Sudah, kita pulang. Ayo. Ah, nanti lama-lama ditelan sama mbak batu karang, lu mau? Sendalnya ketinggalan. Sudah, cepat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Hari, gimana? Kakinya gimana? Ya nggak apa-apa. Selamat. Ini cuma luka sedikit. Kebetulan teman saya udah ngobatin, udah panggil dokter. Oh ya, ini saya mau mengembalikan uang yang saya pinjam untuk nebus Mira. Mas Hari, sebaiknya nggak usah maksakan diri. Biar tunggu sampai sembuh aja. Nggak apa-apa, Ustaz.
maaf, Pak Ustadz, kok kelihatannya gelisah? Ah, tidak. Tadi Ustadz baru kedatangan tamu. Lukanya nggak parah kan, Mas Ari? Ah, nggak apa-apa. Insya Allah, berapa hari lagi juga sembuh. Cuma, maaf Pak Ustadz, uangnya kepake 200.000 buat saya berobat. Nggak apa-apa, Mas Ari. Hebat! Bang! Hebat. Lari, Bang! Jel, nggak usah lari, Jel! Alah, mantan narapidana yang sok jujur. Mas Ari sebaiknya tenang aja. Pak Leo nggak akan nangkep Mas Ari kok. Bukan begitu, Pak Leo? Kenapa? Kamu takut lihat saya pegang borgol ini, Har? Borgol ini saya lepas waktu saya sholat isya. Karena mengganggu. Pak Ustadz, berapa uang yang dipinjam Hari, Pak? Cuma 7 juta. Lalu berapa yang kamu pakai, Har? 200 ribu, Pak. 200 ribu. Uang sebesar itu sudah bisa buat beli senjata rakitan tuh, Har. Demi Allah, saya tidak pernah menembak siapapun. Justru anak buah Bapak yang telah melukakan kaki saya. Kamu pasti punya alibi atas kematian Irma. Andre dan Rais mendapat nomor telepon saya dari Irma. Saya tahu betul Rais. Dia bisa berbuat tega terhadap seorang wanita demi mendapatkan sebatang rokok. Oke. Saya hanya mencocokkan keterangan Mira dan alibi kamu. Dari dua pistol yang ditemukan, yang satu ada sidik jarinya Rais. Tapi yang satu lagi entah siapa. Tapi bukan Mas Hari kan, Pak Leo? Oh, bukan Pak Ustadz. Itu milik orang yang berkelahi dengan Hari. Namanya Jack Tapang. Dia bekas teman saya dan Rais waktu di penjara. Tapi kita lain blok. Maksud kamu si Rojak Jawara Ketapang? Iya, nama aslinya Rojak Ketapang. Tapi biasa dipanggil Jack. Saya tahu harus mengejar dia di mana. Pak Ustadz, saya permisi dulu. Dan ini uang 200 ribu yang sudah dipakai Hari. Anggap saja ini ganti perobatan atas luka yang diperbuat anak buah saya. Terima kasih. Kalau begitu, permisi Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wish! Kok pakai bawa si Mbak? Ini kan bukannya zaman Kennedy's lagi, pacaran bawa-bawa dayang-dayang. Selamat malam, Kang Mas Oscar Cupu Caniaga. Wih! Dipanggil Kang Mas lo. Enak juga kedengerannya. Boleh dong coba sekali lagi aja. Well, Kang Mas ini bisa aja. Yo wes, Neti ulangin lagi. Selamat malam, Kang Mas Oscar Cupu Caniaga. Selamat malam, Diajeng. Aduh, Oos jadi bingung nih. Sebenarnya Oos ini orang Padang, orang Sunda, opo wong Jawa. Pak Oscar, Kang Mas Oscar. Ini simbahnya Neti. Oh. Yang cantik dan ayu. Perkenalkan, saya Oscar Cupu Caniago Kusumo Bolodewo Mboten apa-apa. Aku Raden Ayu Ning Tias Pating Kliwar Kliwir. Apa ini sing pating kelewar kliwir simpuk pipine? Ah iso wae, wong mbah masih kenceng gini toyo. Kang Mas Oscar. Inge. Kang Mas. Inge Diajeng. Pangapunten, nyuwun sewu. Wis, nyuwun sewu. Sebentar ya Diajeng. Waduh, adanya 5.000 nih, buat apa sih? Well, Kang Mas ini, nyun sewu itu artinya maaf, permisi. Ngono lo Kang Mas. Soalnya kalau dalam bahasa Sunda, nyungken 1.000 tuh minta 1.000. Maaf ya. Well, Kang Mas ini bisa aja.
Begini Kang Mas, kayaknya malam ini kita nggak bisa nonton berduaan deh. Soalnya simbahnya Neti mau ke mall. Terus habis itu simbah mau nonton wayang wong di Planet Senen. Gimana dong Kang Mas? Iya, boleh tole. Nggak apa-apa deh Mbok. Asal jangan ke Planet Pluto aja. Nanti kalau di sana kita dikiranya Mickey Mouse. Iya. Well, Kang Mas ini, maaf ya Kang Mas Oscar. Nggak apa-apa, diajeng. Aduh, tapi gimana ya? Ini kendaraannya cuma satu. Ayo naik deh. Yuk, mari. Begini nih. Wis. Ampun, Dede. Rusak deh modal masa depan Oos. Kayaknya Oos mendingan balik lagi ke Dedeo deh. Nggak apa-apa deh. Mendingan bersaing sama Dr. Julio si tampar-tampar. Dan si Surip atau si Selai Gila itu. Daripada begini, Dede. Dede. Mona? Assalamualaikum. Mona? Assalamualaikum. Salam. Jahilia. Monanya ada gak? Ada gak ya? Tahu. Sabar. Calon ipar Jahilia. Monanya lagi bete. Bete? Kan dia udah janjian mau pergi sama gue. Emangnya sekarang jam berapa sih? Aduh, Mas Wan ini udah lupa ingatan apa? Saya kan orang Jahiliyah, jadi kalau lihat waktu tuh di bintang, bulan, matahari. Ya saya nggak punya waktu. Ah, banyak perfilen lu. Mas Soni, mau tahu nggak? Tadi si Mona curhat sama saya. Dia bete sama Mas Soni. Curhat apaan? Banyak. Wah, kayaknya serius nih. Ya, serius banget. Ya udah, kita duduk dulu yuk. Makasih banget ya atas infonya. Aku cabut dulu pulang. Sukses. Oke. Mona. Hai, Ren. Kamu cantik banget sih, Mon. Mau ngedate ya. Muji-muji gini minta bayarin pizza lagi ya? Nih. Yeah. Siapa yang mau pizza? Tapi beneran kok, Mon. Kamu tuh tambah cantik. Nggak dandan cantik, apalagi dandan. Duh, Sony mana ya Ren ya? Kok belum datang di jam segini? Ntar telat lagi nih ke acara. Barusan tadi 10 menit yang lalu, Mas Sony kesini. Dia bilang, katanya dia bingung milih baju kayak apa. Soalnya kamu dandanannya norak banget. Masa sih? Wah, mulai gokil tuh orang. Emangnya aneh Ren? Coba dia lihat deh, tuh. Aneh nggak sih? Sebentar. Oke banget. Coba dari sini. Tuh, kamu sempurna. Beneran kamu emang cantik kok. Terus kenapa dia bilang gua aneh? Aku nitip dong. Aku mau buah-buahan. Ya, nanti kalau pulang bawain. Mana ada coba pesta ulang tahun pakai acara nitip oleh-oleh buah-buahan. Ngaco ah. Ya, Mona, please. Ngaco Ren ah. Itu dia pasti Sony datang. Gua jalan dulu ya Ren ya. Mon, selamat bersenang-senang ya. Oke, okay, bye-bye. Hai. Wow. Hai, Jen Baby. Kita langsung party, let's go to the party. Come on. Sony lo apa-apaan sih, udah gila ya? Lo ngapain pakai baju kayak gini? Aduh. Sony, ih, mau ditaruh di mana muka gue ngajak lo ke pesta kayak gini? Kelaco deh. Loh, katanya lo suka gue pakai pakaian kayak gini. Siapa yang bilang, Son? Siapa lagi? Siapa? No, si Kuya. Randy. Iya. Yeah. Sony, lo pakai nalar dong. Ya mana mungkin ke pesta ulang tahun tuh pakai baju kayak gini? Emangnya pesta kostum, pesta topeng apa? Duh. Ya udah deh, lo pulang sana ganti baju yang lebih normal.
Tapi pisangnya Tarzan, Jin mau kan? Yaudah deh. Buahnya juga ya? Gak usah deh, kebanyakan. Yaudah, sana ganti baju, Gi. Lama-lama ya. Eh, Son. Monyetnya mana? Monyetnya situ. Ih, udah sana ganti baju deh. Tan, jangan lama-lama. Ya, eh, salam ya buat si Kuya. Ntar gue balas nih. Soalnya nih, udah dong. Si Tara kerjain orang. Hedi, kamu ngapain sih ke makam Krama sama Ali, hah? Eh, Mami, jangan marah-marah gitu dong. Dengerin dulu penjelasan Hedi. Apa penjelasan kamu? Ayo ngomong! Ah, Hedi kan cuma mau bantu Mami. Iya, bantuin Mami sih, bantuin Mami. Kamu mau temenan sama setan? Itu kan gak boleh dan dilarang sama agama. Maksud Hedi, biarin aja Mami gak kerja, tapi tetap punya duit, Mi. Kom, ini anak laki-laki Mami satu-satunya, Mami. Sayang, kamu prihatin sama Mami. Tapi kan tugas Mami sebagai orang tua dan tugas kamu sebagai anak Mami itu punya tugas masing-masing, sayang. Hendi, tugasnya apa dong, Mi? Ya, semua itu kan bisa diomongin. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, kamu ngomong aja sama Mami atau sama kakak Mira. Jangan buat hal yang berbahaya dong, sayang. Mami tambah stres. Udah deh, Mi. Hendi minta maaf. Hendi udah bikin Mami senewan, khawatir lagi. Amin ya. Sampai Mira mengalaminya, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan masa depannya. Tapi ya Allah, mungkinkah Mira telah diperkosa? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tapi kalau aja Nana gak pernah jadi nama Henry, kan kalau aja Susan juga gak akan bikin saya barang menemukan Nisa, pasti kejadiannya gak akan serumit ini. Aduh, pusing gue. Mira? Iya, Mam. Kamu kok belum tidur, sayang? Kamu kan harus banyak istirahat. Mira udah sehat kok, Mam. Udah gak apa-apa. Mira pegel kalau tiduran terus. Syukur sayangnya kalau kamu udah sehat. Apalagi kemarin kamu kan ditengokin sama... Siapa tuh teman kamu suka bilang? Cumi Arab? Iya kan? Si Mami. Nama Hendra bagus-bagus diganti-ganti. Mami mau persoalin masalah pelukan itu ya? Bukan, sayang. Mami cuma mau tanya sama kamu. Apa kamu masih kepikiran dengan masalah penculikan kemarin? Sedikit. Emangnya kenapa, Mam? Ada satu hal yang Mami ingin tanya sama kamu. Tapi kalau misalnya pertanyaan ini kamu tidak enak, ya kita ganti aja dengan pertanyaan yang lain. Masalah apaan sih, Mam? Sewaktu penculikan kemarin, kamu disentuh nggak? Disentuh? Iya, disentuh. Mami nggak ngerti ya. Ya Mira pasti kesentuh lah, orang Mira diseret-seret kan pasti kesentuh juga. Maksud Mami, kamu nggak diperkosa kan, sayang? Terus berdoa.
Mira sebut-sebut Mami. Alhamdulillah, ya Allah. Kamu berdoa terus ya, sayangnya. Untuk berusaha melupakan semua kejadian-kejadian kemarin. Mami, Hendy, Yesa, semuanya mendoakan kamu. Kita semua takut kehilangan kamu, sayang. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.